Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka channel aku, hai selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku bikin banyak banget konten di YouTube channel aku. Dan kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Dan di video kali ini aku mau nunjukin proses aku gambar bersama suami aku. Beberapa waktu yang lalu, Faber-Castell ngirimin aku banyak banget tools buat gambar. Nah ini udah aku masukin sini. Yang pertama mereka ngirimin produk ini yang warna-warni ini, namanya fine liner. Ini bisa dipakai buat gambar di kertas biasa atau bisa kalian pakai buat bikin jurnal, karena ini kan warnanya banyak ya. Aku punya 26 warna. Dan yang aku suka dari si fine liner ini adalah dia tuh satu warna tuh banyak shade-nya gitu loh. Jadi misalnya yang warna merah nih, warna merah itu dia punya 1, 2, 3, 4, 5 shade. Terus untuk yang warna ungu, dia punya 4 shade. Terus yang warna biru, dia juga punya 4 shade. Jadi kayak misalnya merah, mereka punya merah tua sedang, merah muda banget gitu loh. Cocok banget buat kalian yang suka gambar dan kalian yang suka bikin jurnal. Terus aku juga dikirimin gel pen sama mereka, warnanya biru sama hitam. Kalau aku sih lebih suka nulis pakai gel pen, karena kalau nulis pakai gel pen tuh nggak harus ditekan dengan penuh. Sementara kalau kita nulis pakai tinta biasa itu kan harus ditekan banget gitu. Nah, terus mereka juga kirimin aku correction tape. Ini buat tip X. Tapi tip X yang rapi gitu loh, kalian tahu kan? Dulu aku waktu masih sekolah suka banget pakai ini karena aku nggak terlalu suka tip X yang cair karena dia nggak rapi kan. Nah kalau misalnya ini tuh tip X-nya rapi banget menurut aku. Kalau misalnya kalian tertarik untuk punya juga sama kayak aku, kalian bisa cek di description box. Nanti aku bakal taruh link tempat pembeliannya di situ. Dan kalau misalnya ada kode diskon dan kode promosi juga aku akan taruh di description box. Jadi pastiin kalian cek ya. Dan sekarang kita lihat proses aku gambar bersama suami aku. Di sini aku gambar menggunakan kertas gambar biasa, ukurannya kurang lebih A3, tapi nanti hasilnya jadi lebih kecil. Kami bagi dua, yang sebelah kanan itu aku yang gambar, sebelah kiri itu suami aku yang gambar. Thank you.
Nah, ini hasil gambarnya. Menurut aku bagus banget karena kita bisa explore warna di sini. Cuman memang kita nggak bisa pakai buat ngeblok warna karena dia ujungnya kan tipis banget ya, kayak bener-bener tipis gitu, kayak gini. Nih, kayak gini setipis itu. Jadi nggak bisa dipakai buat ngeblok warna. Ini bagusnya dipakai buat bikin outline doang. Kayak gini, ini hasil gambarku dan suami aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian terhibur dengan videonya. Sekali lagi buat kalian yang mau beli juga samaan kayak aku ini, yang gemes-gemes ini, kalian klik aja link yang di description box karena aku udah taruh di sana. And I'll see you guys on my next video. Bye!